Oke lur, jumpa lagi di channel Cah Kampungan ya. Hari ini kita akan setting kandang untuk reptil kadal ekor panjang ya, atau kadal rumput ya. Halo lur, apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan yang lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya. Kembali lagi di channel Cah Kampungan. Ini kita gunakan tank ya, ukuran panjang 40, lebar 20 dan tinggi 30 ya. Kita beri alasnya dengan pasir Malang ya. Oke, kita masukkan pasir malangnya secukupnya ya. Ini saya beli satu karung kecil seharga 15.000 ya. Jangan lupa juga kasih mangkok kecil untuk tempat air ya. Kita taruh di bagian pinggir ya. Setelah itu kasih juga tanaman hidup ya, agar seperti di alamnya. Ini tanaman ID-nya Kitolot ya, untuk pengobatan herbal juga. Kita tanam di bagian yang pasirnya menumpuk tebal ya. Selain tanaman, kita juga kasih kayu ya. Ini kayu rasa mala ya, bekas aquascape. Kita taruh aja di dalamnya. Kayu ini berguna
untuk kadalnya bersembunyi ya. Oke, jadi cukup simpel ya bahan-bahannya ya, hanya tank, terus mangkok kecil untuk media air, kayu untuk bersembunyi, dan juga tanamannya ya. Kita isi dulu airnya. Setelah semuanya, sekarang kita masukkan kadalnya ya. Ini bukan WC ya, ini sudah anakan sendiri. Dulu saya pernah ternak juga ya, tapi sistemnya sistem koloni. Ini juga ada yang hamil satu ini. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya, video yang dulu ya. Ini satu ekor, ini betina, ini sedang hamil nih ya. Kita masukkan. Ini kadal yang kedua, ini jantan ini ya. Lalu kadal yang ketiga. Ini yang keempat. Yang terakhir masih kecil ya. Lima. Oke. Jadi ini ada 5 ekor kadal ya. Gunanya pasir malang itu untuk kadalnya saat dia akan bertelur ya. Karena jika tidak ada pasirnya, dia akan sulit bertelur ya. Karena dia mencari yang lembab untuk mengeluarkan telur-telurnya ya. Telur, sekian dulu ya setting kandang reptil kadalnya. Jangan lupa bantu subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih.